Pastikan kami di Adul Keliling. Welcome to my channel Adul TV. Masih bersama Adul Keliling. Kali ini gue kebetulan berada di mau review di daerah Curug Cimarinjung. Curug Cimarinjung itu adalah apa namanya? Kebetulan tadi pagi gue udah sampai di sini dan gue punya homestay kebetulan di seberangnya di depannya. Nah di situ ada dua tempat, teman-teman gue sekitar 26 orang, gue semuanya motoran kesini. Mereka semua di situ. Nah, sekarang ini gue mau survei kayak gimana curugnya. Gue mau lihat. Nah, ini gue bersama dua teman gue. Kali ini ada Bang PG. Halo Bang. Halo juga. Oke. Okay. Nah, ada lagi juga ini di sini. Ricky. Aduh. Halo Ricky. Nih, gimana kayak gimana curugnya? Tetap nantikan di Adul Keliling. Bagaimana Bang? Mantap nggak Bang? Ujung deh. Mantap banget Bor. Baru ini kesini. Ya, lu orang baru lu belum kesini. Baru juga. Kayak gimana? Apa namanya? Tempatnya yang tahu sebelumnya Curug Cimarinjung itu kayak gimana? Saya dengar sih katanya curugnya ada lumayan bagus. Tinggi curugnya. Itu di tengah-tengahnya agak lumayan dalam. Terus kemarin nih, karena kita mau review kan secara mata langsung apakah lebih indah apakah enggak. Oke, nah tetap ya ikutin Adul Keliling. Mari sekarang kita coba masuki kayak gimana curugnya. Udah lu dong, bagi rendah apa? Caranya balik kan kita lihat curugnya aja. Jauh nggak sih masuknya? Menyusuri curug di Gawir Plato Jampang, Curug Cimarinjung, proses pembentukan air terjun. Nah ini curug di sekitaran daerah Ciletuh Bor. Yang gue juga penasaran, katanya curugnya bagus, anginnya juga kenceng, pokoknya seger banget. Nanti kita bakalan rasain kayak gimana. Dan di sini juga jelas. Dan yang paling ini satunya lagi nih, dia ini Bor, bukan hanya sekedar curug walaupun dia baru, tapi dia itu Ciletuh sudah diakui oleh UNESCO Global Geopark. Nah ini Bor. Nah ini salah satu yang membuat gue juga jadi penasaran di antara curugnya. Cuman memang perjalanannya terlalu jauh. Nanti bakalan kita rasakan kayak gimana dan berapa juga biaya masuk ke curug sini. Oke Bor, tetap ikuti di Adul Keliling. Bor, jeruk ini Bor, subur. Keren. Ditekak itu. Dua botol anggur. Barang-barang aja. Ini satu. Bayar seikhlasnya cuy, gokil. Masih termasuk murah nih seikhlasnya, ya enggak?
Di Bogor mah mahal, di Bogor. Nah, jadi gini Bor, curug di Cimaringin ini kita masih bayar seikhlasnya Bor. Jadi kita masuk, tinggal tulis ada berapa orang. Nah, itu bayar seikhlasnya. Ini curugnya asli Bor. Udah, nggak jauh lagi dari pintu masuk. Langsung kelihatan curugnya. Wow, keren Bor. Nah, ini Bor, yang uniknya jalur pintu masuk dan pintu keluarnya ini Bor masih berbatuan. Jadi keluar masuknya ini masih berbatuan. Keren Bor. Anak kecil aja tuh udah banyak tuh yang anak menyukur. Oke Bor. Oke Bor, kayak gimana rasanya? Wih, serunya. Nanti kita bakalan pengen nyebur. Kita bakalan mau nikmatin kayak gimana sejuknya curug dari curug Cimaringjung di sini. Oke Bor, tetap ikutin kami. Masih di Adul Keliling. Nah oke Bor, karena tadi udah terlanjur basah, tadi gua habis yang dari atas sana. Nah saking penasarannya, katanya teman-teman gua ada lagi bang yang di bawahnya juga tadi katanya curugnya keren banget. Kelihatan ada tiga gitu. Nah cuman apa namanya, bisa buat ini nggak terlalu kenceng dan deras anginnya. Nah tadi kan waktu di atas tuh, yang paling atas ujung tadi sana kan deras banget. Nah di sini sekarang nih enak nih buat mandi-mandi. Oke, nah suasananya juga asik tuh kan. Gak terlalu kenceng kena anginnya, buat foto-foto gak terlalu basah. Banyak juga di sini, dan di sini juga batunya wah besar-besar banget. Emang luar biasa di sini. Dan yang gue dapet ilmu dari berbagai macam, ternyata memang curug itu berbeda-beda. Dia berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda jenisnya. Jadi kalian mau ke main-main ke curug Bor, pasti gak bakalan bosen. Karena apa? Karena curug itu berbeda-beda. Berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda jalannya, dan berbeda-beda tarifnya. Oke Bor, kali ini curug yang di daerah sini tuh benar-benar tuh tarifnya seikhlasnya. Jadi ketika kita masuk, misalnya kita ada 10 orang, 15 orang, atau 20 orang, nah kita tinggal catat di situ. Kita catat di situ perwakilan aja satu nama, misalnya contohnya kayak misalnya Adul terus dari Bekasi. Nah kita bayar tuh seikhlasnya. Ya paling kalau misalnya kita sendiri 5.000 atau 10.000 itu kita udah cukup bisa menikmati berlama-lama atau berfoto-foto ria di curug yang seindah ini. Oke Bor, kali ini sampai di sini aja, gua tutup di curug kali ini. Rupanya udah licin juga. Untuk kali ini sampai jumpa di berikutnya. Oh iya, jangan lupa Bor, nanti gue juga bakalan review rencana ada dua lagi di sini. Yang pertama satu harga sewa tempat untuk homestay, atau jika kalian mau kesini diperkirakan harganya berapa. Yang kedua masuk untuk di pantai Geopark. Nah di setelah video kali ini masih ada dua video lagi yang menarik di video gue. Tetap ikuti di Adul Keliling.
Yuhu. Oke Bor, sampai di sini aja. Terima kasih buat para subscriber. Wassalamualaikum.